Halo Anime Lovers, balik lagi di channel gue, Agas Gun. Oke, seperti di judul video kali ini, gue akan membahas tentang anime Dr. Stone Season ketiga. Nah, yang dimana kan seperti yang kita tahu, kalau Dr. Stone Season kedua telah dirilis. Dan setelah perilisannya selesai, Dr. Stone Season ketiga pun diumumkan akan dirilis. Nah, tapi sayangnya, Dr. Stone Season ketiga ini walaupun udah dirilis, tapi tanggal rilisnya ini masih dirahasiakan. Bahkan tahunnya aja tidak diumumkan. Nah, setelah itu banyaklah tuh ya rumor di Google, di Twitter, bahkan ada juga yang menyatakan kalau Dr. Stone Season ketiga ini akan dijadikan ending dari serial ini. Well, apakah benar atau enggak, langsung aja kita ke pembahasan animenya. Nah, sebelum kita lanjut, untuk kalian yang suka anime, gue mau ngingetin untuk klik dulu tombol subscribe, biar nanti kalau ada info anime, kalian akan dapat notifikasinya. Dan untuk kalian juga yang punya rumor anime dan berita anime, kalian bisa DM di IG gue, nanti kalau menarik gue akan bahas dan bantu follow juga. Dan untuk kalian yang udah follow, terima kasih banyak. Well, langsung aja kita ke pembahasan animenya. Nah, yang pertama gue akan bahas dulu rumor di Google ya kan. Nah, setelah gue cari Dr. Stone Season ketiga, ada yang menyatakan kalau Dr. Stone Season ketiga akan dirilis pada musim panas tahun 2022. Di sini gue dikutip dari web yang bernama Lover ya kan. Nah, jadi si Lover ini menyatakan kalau Dr. Stone Season ketiga mungkin aja akan mengikuti pola yang sama dan muncul di beberapa titik di musim semi atau musim panas 2022. Ini hanya spekulasinya aja ya kan. Dan nanti juga gue akan sampaikan spekulasi gue yang paling masuk akal menurut gue. Nah, di sini gue akan menjawab pertanyaan kalian, "Bang, apakah nanti seasonku akan berjelajah?" Nah, mengingat Dr. Stone Season ketiga nanti akan mengadaptasi adegan dari Ars Egg of Exploration. Nah, dari judulnya aja kita udah tahu bahwasanya exploration ya kan, menjelajah. Nah, mungkin aja seasonku dan rekan-rekannya ini akan melakukan petualangan pelayaran berikutnya. Nah, ini juga menurut comicbook.com ya kan. Jadi si comicbook.com tuh menyatakan kalau misalkan di season ketiga nanti seasonku dan rekan-rekannya akan melakukan petualangan pelayaran. Nah, ini juga banyak dari kalian yang ngomong ya kan, "Bang, apakah Dr. Stone ini akan dijadikan ending?" Nah, untuk dijadikan ending enggak sih menurut gue ya kan. Karena dari penulisnya aja gue lupa namanya, pokoknya pas ada acara di Anime News Network ya kan, si penulisnya ini ngomong kalau misalkan semua serial pun pasti akan berakhir, termasuk serial Dr. Stone. Tapi ya di season ketiga ini katanya tidak akan dijadikan ending. Ya seperti yang kita tahu kan, kalau penulis udah menulis serial ya kan, dia menulis serial pun dia tuh udah memikirkan tentang ending serialnya. Well, kita lanjut ke Twitter, yang dimana di Twitter pun ada yang menyatakan juga kalau Dr. Stone akan dirilis pada tahun 2022. Ya ini pun sama dengan artikel yang tadi ya kan, menyatakan hal yang sama, cuman dari tweet ini tuh kita tidak diperlihatkan bulan atau tanggalnya. Jadi ya, karena banyak juga yang menyatakan kalau tahun 2022 Dr. Stone Season ketiga akan dirilis, jadi gue bisa tegaskan kalau mungkin aja Dr. Stone ini akan dirilis pada tahun 2022. Nah, untuk tanggalnya kapan sih bang? Nah, mengingat di season pertama Dr. Stone itu dirilis pada bulan Juli, yang artinya pertengahan tahun ya kan. Nah, season kedua dirilis pada Januari. Nah, mungkin aja di season ketiga akan dirilis pada akhir tahun 2022. Ya, karena mengikuti pola gitu. Kan di season pertama di pertengahan tahun ya kan, season kedua di awal tahun, dan season ketiga mungkin aja akan ada di akhir tahun 2022. Well, mungkin segitu aja video dari gue tentang pembahasan anime Dr. Stone Season ketiga. Nah, balik lagi, ini pun cuman spekulasi gue aja, jadi kalian bebas percaya atau enggaknya. Dan untuk kalian juga yang ingin bahas anime, kalian bisa join di grup WA gue, nanti gue sediakan linknya di deskripsi.